Lu bro, ini mesin Jupiter MX yang all ya bro ya. Ini mau ganti per starter, dan untuk penggantian per starter itu harus turun saja bro ya. Jadi kita harus membongkar semuanya. Oke, ikuti tutorialnya kalau kawan motor ingin belajar ya bro ya. Tentunya untuk pemula, kalau untuk yang master-master tentunya sudah lihai. Oke, kita copot semua ini. Motornya bro, nah, ini bercampur air ini, jadi ini masuk, ini silnya ini bocor, airnya masuk ya bro ya. Nanti kita ganti sekalian, ini berkarat ya bro. Oke, kita lepas dulu gigi ketengnya. Pakai kunci 12 ya bro. Lanjut, kita lepaskan saja tensionernya atau kita kendorkan. Sudah terlepas, kita lepas head dan burungnya. Mesinnya sama ya kayak Vixen, hampir sama bro. Cleanernya masih bagus ya bro ya. Ini masih ori, belum pernah dibuka ini. Yuk, kita copot saja ya istannya.
bongkar magnetnya. Trackernya sama dengan tracker Vega ya bro ya, ini untuk status magnetnya. Ini seperti persis tracker sama Vega ya bro ya, tracker magnetnya udah miring bro, supaya telat bro, saking sulitnya mencelat. Kita lepas di starternya, tapi sepinya sebelumnya kita lepas. Ini ada ring di sini. Kita lepas rantai ketengnya. Ini gigi pompa oli bro. Sekarang ini kita lepas ya, biar tidak ribet. Belum pernah dibongkar ya. Ori semua tadi ya kuat.
Okay. Kita lepas radarnya. Di sini ada dua baut.